Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amelie Susanti, NIM F1-F12056. Kali ini saya akan membuat Simplicia menggunakan rimpang lengkuas. Untuk alat dan bahan yang diperlukan adalah lengkuas seberat 290 gram, timbangan, serbet, loyang, pisau, dan talenan. Pertama-tama, cuci bersih bahan Simplicia yang akan digunakan. Setelah dicuci hingga bersih, keringkan Simplicia. Ketika bahan Simplicianya sudah kering, dilanjutkan proses pemotongan. Potong Simplicia berbentuk kecil, tetapi tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Setelah Simplicia yang tadi dipotong, letakkan Simplicia ke dalam loyang untuk dilakukan proses penjemuran. Jarak yang digunakan tidak terlalu dekat. Setelah itu, dilakukan penjemuran hingga 3-4 hari. Setelah hari keempat, timbang Simplicia. Setelah itu, masukkan Simplicia ke dalam kemasan plastik yang tebal untuk dikemas. Setelah itu, Simplicia yang sudah kering kemudian dilakukan penyerbukan menggunakan blender. Setelah dihaluskan, Simplicia dimasukkan ke dalam kemasan plastik tebal. Inilah hasil Simplicia dari Limpang Lengkuas atau Alpina Galanga. Itulah cara-cara untuk pembuatan Simplicia menggunakan rimpang lengkuas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.